Wali Kota saat ini, apa yang diinginkan oleh Pak Jana untuk kedepannya pembangunan-pembangunan yang belum selesai? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa pada malam hari ini di Kota Cimahi di Teknopark melaksanakan acara lepas sambut dan serah terima jabatan Wali Kota Cimahi periode 2017-2022 dari saya sendiri Letkol Natiana kepada Pak Dikdik Gunawan, yang dalam hal ini kami pesankan kepada beliau agar melaksanakan tetap pekerjaan-pekerjaan pembangunan-pembangunan yang sudah direncanakan supaya dilaksanakan sesuai dengan rencana. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dan bermanfaat untuk masyarakat yang banyak. Dan kita menyerahkan, saya yakin, kepada Bapak Dikdik ini karena beliau adalah penguasa di ASN, sehingga saya yakin tidak banyak kesulitan untuk depannya. Dan banyak beliau banyak pengalaman yang ada di pemerintah. Yang kedua, mohon tetap jaga nama baik Kota Cimahi, pertahankan Kota Cimahi ini. Kita sudah malu apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini salah satunya kita pesan. Yang ketiga, program-program yang belum kita selesaikan, mudah-mudahan di tahun 2023 supaya bisa diselesaikan. Dilanjutkan yang baik dan yang tidak baik ditinggalkan. Yang terakhir saya sampaikan ucapan terima kasih, selamat bertugas, mudah-mudahan Cimahi ini semakin baik. Dan saya juga selaku mantan wali kota tetap akan membantu bagaimana Cimahi ini ke depan lebih baik. Dan kalau dimintai mungkin saran pendapat dan sebagainya, kami terbuka untuk kebaikan kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah Kota Cimahi. Sekali lagi, kami menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada Bapak Dikdik. Mudah-mudahan kita bersama-sama masyarakat Kota Cimahi mendukung, mendorong beliau dalam pelaksanaan pembangunan. Itu saja, terima kasih. Nah, pembangunan-pembangunan apa saja yang belum selesai saat ini yang harus dilanjutkan oleh Pak? Pembangunan-pembangunan yang akan diselesaikan di tahun 2023 yang sekarang sedang proses pengerjaan. Salah satunya adalah pembangunan alun-alun yang ada di Kota Cimahi yang akan direncanakan di tahun 2023. Kemudian flyover yang ada di Busan Armet, juga ada flyover yang ada di belakang Pusdikpom, dan flyover yang di Cimini. Dan semuanya ini sudah direncanakan, sudah ditinjau dari kementerian sehingga tinggal pelaksanaan di tahun 2023. Termasuk kolam retensi yang ada di Pasir Kaliki, ini program-program besar sehingga ini bermanfaat bagi masyarakat Kota Cimahi. Termasuk melanjutkan koordinasi komunikasi dengan Bupati Kabupaten Bandung, juga Wali Kota Bandung untuk beririsan perbatasan untuk penyelesaian banjir, yang mana untuk menyelesaikan Margase sampai dengan perbatasan Kota Cimahi, termasuk kolam retensi perbatasan Kota Bandung. Mudah-mudahan yang sudah terjalin koordinasi ini dilanjutkan oleh Pak PJ Wali Kota yang baru sehingga berkesinambungan untuk kepentingan bersama. Alhamdulillah, taman-taman termasuk Adiraga, belakang Gustira, Segitiga Cimol, dan juga taman kuliner yang ada di Pasar Atas sekarang sedang berjalan, mudah-mudahan selesai di tahun ini. Kami serahkan kepada beliau untuk melanjutkan kegiatan. Itu aja ya. Oke, siap. Terima kasih.